التحالي وصلات الأرحم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sedih berganti begitu cepat, dari detik ke menit ke jam seperti berkejaran. Lalu bergantilah hari demi hari, dan kini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan suci Ramadan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan tak lupa, salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ada yang pernah mendengar lagu ini? Marilah kita satukan hati, saling berkunjung bertemu sapa, belajar untuk saling menghormati, silaturahmi penggugur dosa. Mari bersilaturahmi, panjangkan tali saudara, ngobrol perkara iman, hilangkan dusta di hati. Marilah wahai sahabat, pandanglah tentang akhirat, mengharap keberkahannya dengan kita bersilaturahmi. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema makna silaturahmi. Perlu saya sampaikan mengapa tema ini penting. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi. Dan juga melihat semakin rapuhnya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah yang diakibatkan oleh minimnya silaturahmi di antara kita. Apalagi setelah bulan Ramadan, kita akan memasuki bulan Syawal, di mana bulan Syawal dikenal sebagai bulan saling memaafkan atau bulan silaturahmi. Manusia adalah makhluk sosial, dimanapun dan kapanpun manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk membantu, saling menolong, mendukung, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Manusia tidak hanya membutuhkan aspek materi saja, namun manusia juga membutuhkan aspek lainnya seperti perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari orang lain. Menyambung silaturahmi termasuk ajaran Islam. Rasulullah memerintahkan agar semua umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan, khususnya bagi seorang muslim. Seperti yang termaktub dalam hadis muttafaq alaihi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hubungan silaturahmi sangat penting dilakukan. Karena dengan hal itu, manusia bisa kuat dan saling menyokong satu sama lain. Jika tidak, akan bercerai berai. Ada banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dengan silaturahmi. Yang pertama, merekatkan ukhuwah Islamiyah, di mana dengan silaturahmi akan terwujud kesatuan antara sesama muslim tanpa memandang lagi batasan dan perbedaan. Yang kedua, saling mengenal, mempererat persatuan, menambah ilmu dan hikmah hidup. Yang ketiga, menambah empati dan menjauhi sikap egois. Saat bersilaturahmi, kita dibiasakan untuk saling menghargai
dan lebih peduli terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga kerukunan. Silaturahmi bisa berkaitan dengan momentum saling memaafkan, di mana hal ini bisa menjadi rukun sebagai kekuatan umat Islam bisa bersatu dan saling bahu-membahu. Yang kelima, memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Mengunjungi anggota keluarga, sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Dan tentunya silaturahmi adalah akhlak terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Ali, "Maukah kalian saya tunjukkan akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang menganiayamu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang melarang pemberian untukmu." Semoga kita senantiasa mengamalkan silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Mari kita pergi mengaji Al-Qur'an setiap hari. Mari kita bersilaturahmi agar hidup makin berarti. Hati orang jangan disakiti, berakibat saling membenci. Dengan kita bersilaturahmi, panjang umur, ringan rezeki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dari diri saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.